udah alhamdulillah katanya CT-nya udah tinggi. Bisa jalan ya. Alhamdulillah CT-nya udah tinggi, menuju kesembuhan ya. Doain ya. Udah negatif belum, Kak? Tadi aku dengar baru Arci yang negatif. Yang lain aku belum dapat kabar. Kata kemungkinan bakal mundur ke April berarti. Ya, kalau aku sih tergantung sembuhnya, akunya enggak tahu kan. Itu cuman Tuhan yang bisa menentukan kapan dia sembuh. Tapi persiapan udah matang, udah berapa? Wah, kalau aku sih persiapan udah gila-gilaan ya, dari segi izin, surat, pengurusan dan lain-lain. Aku sekarang harus namanya tag team lah. Kalau di pasangan itu kalau satunya lagi ada halangan, yang satunya harus membackup pasangannya gitu. Kemarin ketemu Kak Aurel, gimana kondisi Kak Aurel sendiri? Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemes. Kemarin tuh udah seger, udah menunjukkan ini ya, apa? Yang kabar baik lah. Keluarga udah seneng, udah bisa ketawa, udah bisa. Malaysia tak tips enggak datang atau masih diusahakan? Wah, di Malaysia juga sakit juga tuh, lagi sakit. Dia lagi berobat juga, jadi enggak bisa juga tuh. Sakit apa ibu? Iya, berobat yang enggak boleh sampai kena juga, karena kalau kena bahaya banget. Yang jadi emang lagi sibuk banyak berobat di luar negeri sih. Kata kira-kira akan mendampingi nanti pastikan itu KD atau Bunda Sandi? Waduh, itu bukan pertanyaan buat aku ya. Nanti itu tanyain sendiri sama Aurelnya lebih baik. Karena Kak, katanya mau bagi-bagi box makanan, box nasi ya, box di hari pernikahan, bener gak? Kok tahu aja? Tapi itu sebenarnya rahasia sih. Itu kan maksudnya ya pengennya biar berkah aja, banyak doa dari orang. Kita mau bikin nggak usah dibilangin, tapi pengen ini aja sih, apa ya, kalau kita senang semua orang juga harus senang juga gitu. Kata kan katanya banyak netizen yang bilang kata sibuk nyari tempat, nyari masjid segala macam, tapi tidak memperhatikan kondisi kesehatan Aurel dan keluarganya. Tanggapannya seperti apa, Kak? Waduh, siapa tuh yang bilang gitu? Aku tiap hari kan teleponan, videoan. Cuman ini kan penyakit yang kita nggak bisa jenguk terus-terus gitu loh. Ini tuh penyakit yang kita malah harus berjarak gitu. Waktu aku kena dulu kan juga Aurel nggak boleh datang. Waktu aku kena juga Aurelnya di Bali, aku di Jakarta sendiri. Dan itu memang penyakit ini tuh kita harus berkabarnya lewat online gitu, nggak bisa. Malah kalau aku nggak nyari masjid, nggak nyari tempat segala macam, nunggu dia sembuh, malah dia kasihan. Nanti waktunya mepet, nggak ada yang nyiapin, bingung. Siapa yang tanggung jawab, ya kan? Salah satu rintangan menuju pernikahan. Apa? Persiapan udah berapa persen kira-kira? Persiapan kalau menurut aku sih udah 70% lah. 70% bang ya? 70% kita menyiapkan segalanya, karena ini nggak gampang ya, karena di masa pandemi gini segalanya harus kita izin. Kita harus tahu batas tempat ini tuh berapa puluh orang. Kalau tempat ini udah dapat izin misalnya 25% dari ruangan, gini-gini banyak lah. Ini ngerasa rintangan di tengah menjelang pernikahan? Waduh, ngerasa banget. Aku nggak nyangka sekarang nikahan, dulu nikahan bisa kayak orang tua tuh ada di sama kita, ini negara kita, pasangan kita semua bisa. Ini semuanya kan serba sulit sekarang ya. Jadi memang jangan harap juga pernikahan yang normal seperti bulan-bulan biasanya, jangan harap. Jadi ini memang pernikahan pandemi itu nggak ada yang normal, jadi harus sedikit orang, mungkin sedikit pengunjung juga, semua serba jarak. Mempertimbangkan kenapa harus tanggal 21 Maret, kenapa sih, Kak? Oh, kalau tadinya kan nggak ada COVID ya, jadi dari tanggal kita bilang itu 1 bulan 2 minggu, insya Allah tanggal yang bagus lah. Kan 2021. Iya, nyari, tergantung, misalnya besok nih, insya Allah misalnya besok sembuh. Mungkin bisa tuh tanggal 21 lewat dikit, tapi kalau lewatnya lama dia kan harus ngukur baju, harus nyiapin dan lain-lain, bisa jadi undur seminggu atau tapi aku belum tahu, belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji kan, ini semua kehendak yang di atas, kita nggak tahu. Bang, berarti menyiasati yang tadi bilang nikah di pandemi kan nggak gampang, menyiasatinya dengan pesta 3 hari 3 malam, benar nggak tuh? Waduh, itu lebih bingung lagi saya. Saya dapat berita narasi yang dibikin sama infotainment, pesta rakyat 3 hari 3. Wah, gimana ini, sekarang aja berkumpul enggak boleh, pesta rakyat enggak boleh, manggung enggak boleh, gimana cara bikin pesta rakyat gitu kan. Itu kan nanti ya. Sekarang kan yang penting kita akad. Nanti yang GBK kan rencananya di bulan itu. Bulan-bulan itu. Jadi aku tapi enggak mau kasih tahu, nanti digoreng-goreng pesta rakyat lagi dibilang seminggu gitu. Udah, makasih ya, udah ya. Oke. Makasih. Lagi perizinan semuanya, pokoknya aku lagi perizinan. Makasih ya, Kak. Doakan, pokoknya doakan ya. Makasih.